Halo teman-teman, selamat datang di Timur Reaction. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasa di video kali ini kita akan mereak lagu, dan lagu yang akan kita reaction kali ini adalah lagu dari Amster Gang yang berjudul Racikan Timur 2. Sempat 5 bulan yang lalu Amster Gang juga membuat lagu Racikan Timur yang pertama, dan lagu itu menjadi viral di platform-platform seperti termasuk di YouTube juga, hampir 5 jutaan penonton. Dan bulan kemarin Amster Gang membuat lagu yang berjudul Racikan Timur 2. Seperti apa lagunya? Mari kita reaction sama-sama. Oke, let's go. Amster Gang, Racikan Timur 2. Amster Music. This is Timur motherfucking pride, nigga. Oke. Ada Ical, Yano, Ian, dan Jordan. Santai tuh, anak-anak Timur masih pegang kendali. Asik. Kalau orang yang racik tetap sesuai satu kali. Iya. Apapun yang terjadi, kalau mau mundur itu pamali. Iya, kalau Amster Gang yang racik itu tiada duanya. Kalau mau mundur, pemali. Oke, Amster Gang. Jadi kalau kau mau senggol, pikir dulu. Iya. Kalau mau senggol Amster Gang, pikir dulu dua kali ya. Oke. Pegang kendali, kalau orang yang racik tetap sesuai satu kali. Apapun yang terjadi, kalau mau mundur itu pamali. Jadi kalau kau mau senggol, pikir dulu dua kali. Okay. Anak Timur yang pegang kendali, siapa yang mau ada? Kau ke pinggir, kau tersingkir, karena orang masih ada. Ini siapa? Ini siapa? Coba sekali kau tahu. Iya, ini siapa? Ini siapa? Pasti kita bertanya-tanya ya. Baru aja tadi saya mau nanyain sebenarnya ini siapa. Soalnya di video klip ini Amster Gang itu konsepnya memakai topeng. Jadi buat yang teman-teman yang baru nonton video klip ini, coba lihat dulu Racikan Timur yang pertama. Saya yakin pasti teman-teman suka. Stop. Saksikan dulu sampai habis, karena ini masih banyak. Kau maju kau pele, saya bikin kau diam di dalam kau punya radar. Saya bikin tersiksa menyiksa hingga sampai di kau punya alam sadar. Dengarkan lalu kau cermati, bila perlu kau akali. Karena ini anak Timur yang pegang kemudi dan juga pegang kendali. Anak Timur yang pegang kemudi dan pegang kendali. Oke. Tara tunggu lama kini tuan kembali lagi dari East Side. Coba datang kasih nyala api. Anak-anak geng satu paket komplit. Tampil buas bikin kalian shock terapi. Masih guna akal guna taktik. Coba-coba tiru ku terdapat sapu teknik. Tara pikir rakam tapi nama bisa naik. Sakas diam kampung mulut kalau saya di depan mic. Barat juga tahu Timur itu paling ganas. Kurang yakin mari coba koi festo festo. Iya, yang di barat saya ini ya, apa sampaikan liriknya ya. Yang di barat juga tahu kalau Timur itu ganas. Ganas dalam artian apa ya? Mungkin ya kalau apa, bukan main fisik ya, tapi ganas dalam artian misalkan freestyle rap. Dan dia bilang kalau nggak percaya, coba mari sini kita face to face. Mungkin itu ya artinya ganas dalam artian hal itu, bukan main fisik. Oke, lanjut ya. Salah-salah jangan coba koi testo testo dem. Ini belum putus, ada pasukan di belakang maju kita bungkus sampai di depan. Iya, jadi di depan ini cuma berapa orang aja dari Amster Gang ya, tapi sekali kalian atau siapapun yang mau ngutik senggol mereka di belakang pasukan maju, berarti di belakang mereka ini ada bikingan-bikingan nih. Oke, Amster Gang. Santai tuh, anak-anak Timur masih pegang kendali. Kalau orang yang racik tetap sesuai satu kali. Apapun yang terjadi, kalau mau mundur itu pamali. Jadi kalau kau mau senggol, pikir dulu dua kali. Santai tuh, anak-anak Timur masih pegang kendali. Kalau orang yang racik tetap sesuai satu kali. Apapun yang terjadi, kalau mau mundur itu pamali. Jadi kalau kau mau senggol, pikir dulu dua kali. Asmat Pride, kasih pica dalam son-son. Iya. Tadi liriknya apa ya? Kita mundur dikit ya.
kalau dengar dari suaranya ini kayaknya ini aja Pak. Jordan. Asmat Pride. Kasih picah dalam sound. Asmat Pride kasih picah dalam sound. Asmat, Asmat itu salah satu ini ya kabupaten di Papua, mungkin di Maroke kalau nggak salah Asmat. Jeda, jangan mau samakan, nanti kau samakan habis, jelas tong beda. Jadi kau kenali kembali, sembari pikir dulu dua kali, jangan sampai sesali ulang berkali, bagi tong mundur tuh pama. Oh sorry sorry, bukan bukan, suaranya nih bukan Abang Jordan kayak ini. Alih cari perkara, kau jangan parah, saudara. Datang bergerak kentara, sabot sengsara. Racikan pas, nikmat asik, masuk telinga enak dengar tempu musik. Kan, jadi kau santai toh, racikan mantap toh, listen baik-baik dan kau camkan. Kali ini balik tuh main lebih kejam. Tahu ini racikan timur, jadi tidak perlu diragu terlalu. Nah ini baru Jordan. Oke okay. Kita mundur dikit lah. Santai toh, racikan mantap toh, listen baik-baik dan kecamkan. Kali ini balik toh main lebih kejam. Dong tahu ini racikan timur, jadi tidak perlu diragu terlalu okay. Enak macam ikan kuah campur deng sagu. Oke okay. Coba bawa sapu kultur, kenapa kalau sabar lagu. Iya, bangga, harus bangga membawa kita punya adat, kita punya kultur. Dan kenapa kalau saya belagu? Masalahnya apa? Oke, Abang Jordan. Saya jamin setelah kau dengar pasti kau langsung mau putar nih sapu lagu. Keren. Lagi-lagi lirik dari Jordan ini apa ya? Pasti ada plot twist-nya yang buat ya buat bertanya-tanya, seperti di liriknya ini dia bilang kalau kalian baru dengar lagu ini pasti kalian bertanya-tanya. Sebenarnya ini siapa punya lagu? Cari tahu ini siapa punya lagu. Oke. Sampai jatuh karena sepuluh mental ini kuat bagai goteka. Dapat pancing satu-satu, kalau berani mungkin orang bisa coba baku teska. Tak terlalu puas kan sampai kusupan ikan. Timur ini beda jadi jangan coba samakan, karena beda kan coba rasakan. Racikan timur yang paling suka itu yang begini kan. Santai tuh, anak-anak timur masih pegang kendali. Kalau torang yang racik tetap sesuai satu kali. Apapun yang terjadi, kalau mau mundur itu pamali. Jadi kalau kau mau single pikir dulu dua kali. Santai tuh, anak-anak timur masih pegang kendali. Kalau torang yang racik tetap sesuai satu kali. Apapun yang terjadi, kalau mau mundur itu pamali. Jadi kalau kau mau single pikir dulu dua kali. Oke, okay, five. Official online store 24 jam. Five, keren. Amster Gang. Racikan Timur 2. Nggak kalah kerennya juga dengan Racikan Timur 1 ya. Kita sebut aja Racikan Timur 1. Ada perbedaan sih dari musik Racikan Timur yang pertama sama Racikan Timur yang ini, yang kedua ini. Ada rada-rada, tapi mungkin cuma sedikit ya, ada kayak dentuman ketukan dandut. Oke, keren lah Amster Gang. Oke, mungkin ada komentar dari teman-teman tentang lagu ini atau apapun itu, masukan dari teman-teman, saran untuk saya juga kalau mereaction, saya sangat butuh saran dari teman-teman. Mohon maaf jika saya ada salah dalam mereaction. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Nanti link channel YouTube dari Amster Gang saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video reaction selanjutnya.